Halo YouTube, selamat sore teman-teman. Hari ini kita punya Bong Stuiver. Saya mau sharing koleksi Bong Stuiver saya. Ini adalah Bong Stuiver, yaitu koin zaman Belanda, penjajahan Belanda, yang terbuat dari lempengan tembaga yang dicetak kemudian dipotong-potong. Ya, bentuknya tidak beraturan. Pada saat itu Belanda dalam kekuasaan, dalam pengaruh British Empire, sehingga mereka kesulitan untuk mengendalikan jajahannya di Asia Timur, dan juga mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan baku pencetakan koin, sehingga mereka dibuatlah uang darurat atau emergency money yang terbuat dari tembaga yang dipotong-potong dan dicetak. Ada pecahannya stuiver, ini pecahan satu stuiver, ini satu stuiver tahun 1804. Ada bagian yang mungkin hilang, ini 1804. Dan Bong Stuiver ini jarang ditemukan dengan timbul yang bagus, jadi agaknya susah untuk menemukan yang bagus. Ini termasuk bagus. Sayangnya ada sebagian yang terpotong dan dia kecil. Ini juga ada satu stuiver. Bong Stuiver ini agak lebih besar. Satu stuiver dengan tahun cetak 1797 atau 1707. Nampaknya 1797 ini. Terbuat dari lempeng tembaga ya. Jadi bentuknya tidak beraturan, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau untuk masa pencetakan akhir 1700 dia agak lebih besar ukurannya daripada yang tahun 1800. Stuiver. Kita punya pecahan 2 stuiver. Ini 2 stuiver. Tahunnya sudah agak sulit terbaca. Tulisannya 2 stuiver. Ini yang terbesar yang pernah saya dapatkan, ukurannya besar. Main berat. Ini 2 stuiver. Ciri khas tembaga yaitu dia mempunyai oksidasi yang berwarna kehijauan seperti ini. Ini adalah alami. Hijauan. Kita juga punya pecahan 1 stuiver. Ini 1 stuiver. Hurufnya agak lebih bagus. Tahun 1818. 1818. Inilah yang paling rapi, yang punya, yang potongannya paling rapi yang saya punya. Dia berwarna agak kehitaman. Dan lumayan bersih menurut saya. Mungkin ini simpanan lama. Jadi tidak mengalami banyak oksidasi. Ini adalah temuan galian tanah. Ada juga yang dari temuan dari sungai, dari para penyelam. Ini saya punya satu lagi pecahan 2 stuiver, yang pecahan 2 stuiver tahun 1810. Ini jelas sekali sudah pernah dibersihkan. Seperti ini, dia ini juga termasuk sangat bagus. Cetaknya, huruf cetaknya masih sangat jelas. Bagus. 2 stuiver.
koin-koin Stuyver ini harganya relatif lebih mahal karena ini agak sulit ditemukan, dan kalaupun ditemukan biasanya jelek ya, kondisinya agak kurang bagus. Untuk yang kondisi bagus seperti ini harganya tinggi. Untuk di eBay sendiri, untuk koin Bong Stuyver pasarannya sekitar antara 600 sampai 2 juta setengah untuk kondisi kurang lebih seperti ini. Yang ini tulisannya bagus, sayangnya dia sedikit potongnya, atau waktu memotongnya dia tidak pas. Ya teman-teman, demikian koleksi Bong Stuyver saya. Ini Bong Stuyvernya, dua Stuyver kecil, dua Stuyvernya besar, jauh sekali bedanya. Terima kasih.